Hey everyone. Berbicara tentang kendaraan tidak lepas dari salah satu komponen yang paling penting, yaitu ban. Ban merupakan benda bulat dari karet yang dipasang melingkar pada roda sepeda, mobil, dan sebagainya. Ukuran ban yang standar berkisar antara 15 sampai 17 inci, dengan sport guard berukuran 22 inci, sehingga tampak lebih besar jika dibandingkan dengan ban yang lainnya. Namun, tahukah kalian ada ban yang memiliki ukuran yang lebih besar dan tidak wajar? Pasti kalian penasaran kan? Langsung saja, pada kesempatan kali ini, kami akan menguraikan beberapa ban dengan ukuran yang paling besar di dunia. Michelin 5980R63XDR dirancang untuk truk angkut dengan muatan hingga 400.000 kg. Ban radial XDR 5980R63 memiliki tinggi lebih dari 4 meter, lebar hampir 1,5 meter, dan berat lebih dari 5.000 kg. Ban tersebut dapat menopang beban lebih dari 100.000 kg per ban. Blok tapak independen di garis tengah ban memberi masa pakai ban yang lebih lama. Tersedia dua versi ban, satu dengan tapak yang dalam untuk kondisi yang keras, sedangkan yang lain untuk operasi kecepatan tinggi. Ban ini mampu bertahan pada kondisi tanah yang berkorosi dengan desain pola tapak yang bersifat thermal, maka dapat melindungi ban dengan lebih maksimal. Di sisi lain, desain blok tapak yang lebih kecil dapat menguras panas yang terbentuk dan suhu ban internal. Firestone SRG DTLD. Ban ini adalah ban produksi Firestone yang digunakan untuk loader terbesar di dunia, yaitu Litternew L2350. Firestone sendiri juga mengklaim bahwa ban mereka ini adalah yang terbesar di dunia dengan tinggi atau diameter total adalah 4 meter, lebar 2 meter, dan berat mencapai 8.000 kg pada masing-masing 6.800 kg tidak termasuk berat pelet. Dengan ukuran 70/70 dan diameter ring 57 inci, tentu saja ban yang satu ini dibanderol dengan harga yang tinggi, mengingat bahan untuk produksi, lamanya proses, serta usaha yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap bannya. Ban ini dihargai $135.000 atau setara 2 miliar rupiah. Fantastis! Ban truk monster BKT. Direktur pelaksana bersama BKT memperkenalkan ban raksasa Off-the-Road All-Steel terbesar mereka bernama Earthmark SR468. Ban ini adalah ban terbesar yang pernah dibuat oleh BKT. Setelah diluncurkan ke pasar pada tahun 2021, ban ini dirancang untuk rigid drum trucks dan dipamerkan dengan ukuran 40R57 sesuai dengan tinggi 3,5 meter, lebar 1,13 meter, dan berat 3.800 kg. Ban ini cocok untuk pengoperasian di medan yang berbatu dan berat. Ban jenis ini sangat tahan terhadap benturan dan tusukan berat struktur all steel yang memberikan ketahanan pada casing. Goodyear 63 inci RM4B+. Pada bulan September 2016, Goodyear memperkenalkan versi 63 inci atau setara dengan 1,6 meter dari ban RM4B+ off the road. Ban ini cocok untuk digunakan dalam kondisi medan yang berbatuan atau agregat serta pada permukaan yang keras. Goodyear RM4B+ menggunakan teknologi terbaru Goodyear dalam hal bahan, desain, struktur, dan manufaktur, serta telah direkayasa
untuk membuat truk pertambangan beroperasi pada level optimal. Firestone Alaska Tundra. Ban yang satu ini bukan difungsikan untuk ban HD Rigid Dump Truck atau kategori Earth Remover seperti sebelumnya. Ban yang memiliki berat mencapai 1000 kg ini adalah ban yang awalnya digunakan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 1950 untuk alat transportasi yang disebut snow training. Kemudian dibuatlah monster truck yang dikhususkan untuk menggunakan ban ini, yaitu Bigfoot 5 garapan Ford pada tahun 1986, truk raksasa yang terkenal di dunia, yang tingginya sekitar 3 meter. Selain tinggi, Bigfoot 5 juga merupakan truk terberat yang pernah dibuat dengan berat 12.700 kg. Saat ini, ban dan Bigfoot 5 sendiri sudah dijadikan pajangan, tidak untuk digunakan. Hester Tire. Hester Tire adalah sebuah ban yang ditujukan sebagai monumen. Ban ini diproduksi oleh Michelin pada tahun 2012 dan yang khusus diminta oleh Reinhard Hester untuk dipajang secara permanen sebagai monumen di depan dealernya di Baldenburg, USA. Dengan ukuran tinggi 4,2 meter, lebar 1,6 meter, ban ini mempunyai berat 1.400 kg dengan diameter 63 inci yang merupakan ukuran untuk earth mover seperti ban 63 inci lainnya. Ban Michelin Hester berdiri 3 kali lebih tinggi dari tanda selamat datang di Boulderboro. Ban Titan. Perusahaan Ban Titan adalah salah satu produsen ban terbesar di Amerika yang dibentuk pada tahun 1998 oleh Maurice M. Tyler Jr. Keberhasilan bisnis ini dapat dilihat dari kemampuannya yang dapat digunakan untuk memudahkan sektor pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Perusahaan Ban Titan terkenal di tahun 2008 karena menciptakan ban dengan ukuran tinggi 4,28 meter dan berat 6 ton dan memiliki ukuran 63 inci. Pembuatan Ban Titan digunakan untuk memenuhi permintaan kendaraan pertambangan karena dalam beroperasi, para penambang mulai memerlukan peralatan yang lebih besar dan lebih canggih agar mengefisiensi biaya operasi. Ban Titan juga digunakan untuk pasir minyak di Alberta dan Kanada. Dengan banyaknya permintaan konsumen, maka perusahaan Ban Titan memproduksi sekitar 900 unit ban setiap tahunnya untuk memenuhi pasar global. Dalam memproduksi satu unit ban berukuran 63 inci memerlukan 8 jam penuh karena ban berukuran ini paling sulit dikembangkan untuk merek Titan. Uni Royal Giant Tire. Ban ini adalah ban hasil buatan perusahaan karet di Amerika Serikat untuk dipamerkan di New York World Fair pada tahun 1964. Didesain oleh Strive Lam dan Herman, sebuah firma yang sama yang mendesain gedung Empire State di New York. Setelah pameran usai, ban ini kemudian dipindahkan ke Allen Park, Michigan, di sepanjang jalan antar negara bagian 94 antara selatan Phil Fairway Interchange dan juga di Outer Drive Overpass. Dengan tinggi mencapai 83 kaki atau sekitar 25 meter dengan berat mencapai 12 ton. Ban ini ditancapkan ke tanah dengan bantuan 24 kaki beton dan baja. Kerennya, ban ini dapat bertahan dari cuaca-cuaca ekstrim seperti tornado.
Sampai detik ini, Uni Royal Giant Tire masih menjadi ban terbesar yang pernah dibuat.